tentang apa rawi-rawi yang atau mereka mengambil periwayatan dari rawi-rawi yang memiliki kebid'ahan, yang terjatuh kepada kebid'ahan. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yakni tentang mursal. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Baiquni rahimahullahu taala. Qala wa mursalun minhu sahabi saqat. Ya, wa qul gharibun ma rawarawin faqat. Hadis mursal menurut Al-Imam Al-Baiquni adalah hadis yang seorang sahabi itu saqat. Seorang sahabi itu terjatuh atau dijatuhkan, hilang ya dalam sanadnya, jadi nggak ada sahabatnya. Waqul gharibun ma rawarawin faqat, dan katakanlah bahwa hadis gharib adalah apa yang diriwayatkan oleh satu orang rawi saja ya, dan gharib adalah apa yang diriwayatkan oleh satu orang rawi saja. Kemudian disebutkan oleh Syekh Ali Hasan di sini, qultu istadraka Syekh Abdul Sattar ala nadhim hadha aidan. Syekh Abdul Sattar mengkoreksi ya an-nadhim yakni Imam Al-Baiquni ya dalam bait syair ini. Kata beliau, wa mursalun min fawqi tabi'in saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Dan mursal adalah apa yang di atas tabi'i, ya, itu jatuh atau hilang. Dan katakanlah bahwa hadis gharib adalah yang diriwayatkan oleh satu orang rawi saja. Yang ini nggak ada masalah ya. Kalau yang ini tidak ada masalah, sama dengan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala. Jadi yang berbeda adalah yang penggalan yang pertama tentang mursal. Jadi mursal ini barakallahu fikum, dia adalah bentuk keterputusan. Ya, bentuk keterputusan hadis di mana seorang tabi'i ya, dia tidak menyebutkan seorang sahabi. Ya, tidak menyebutkan seorang sahabi, tidak ada seorang sahabi di dalam mursal adalah apa yang di atas tabi'i. Ya, tidak ya menyebutkan sahabi yang menyambungkan dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di sini dia tidak menyebutkan nama sahabi, namun ada kemungkinan juga yang dia hilangkan itu bukan hanya seorang sahabi, tapi seorang tabi'i. Karena kalau misalnya yang hilang itu seorang sahabi, maka tidak menjadi masalah pada hakikatnya. Kenapa? Karena semua sahabi udul. Kalau memang yang dia hilangkan itu dari sanadnya adalah seorang sahabi, maka gak jadi masalah. Karena semua sahabi itu dikenal dengan keadilannya. Sepakat para ulama ya, bahwa sahabi semuanya udul. Akan tetapi ya, yang jadi permasalahan, dikhawatirkan sebelum sahabi ini, sebelum sahabi yang dihilangkan namanya, yang tidak disebutkan dalam sanadnya, ya, ada seorang tabi'i yang menghubungkan dia dengan sahabat tersebut. Ya. Nah, kalau tabi'i ini ya, tidak semua tabi'i itu disepakati kesikohannya, maka kita perlu tahu siapa tabi'i ini. Tapi karena tidak disebutkan, maka ya hadis mursal dianggap sebagai hadis yang dhaif. Ya, kenapa dianggap sebagai hadis yang dhaif? Karena adanya ketidakjelasan. Setelah dia ya, siapa tabi'in yang meriwayatkan, kemudian dari sahabat ya, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Inilah sebabnya kenapa mursal termasuk dimasukkan sebagai hadis yang dhaif. Karena di dalamnya terdapat keterputusan. Ya. Kita enggak tahu kalau memang yang dia hilangkan itu adalah seorang sahabi, pada hakikatnya enggak jadi masalah. Namun yang jadi masalah apabila yang dihilangkan itu ya di atas dia seorang tabi'i baru kemudian sahabi. Ya. Karena kalau sahabi semuanya udul.
Tapi yang jadi masalah kalau yang dia hilangkan ini adalah seorang tabi'i. Ya. Karena bisa jadi seorang tabi'i itu adalah tabi'i yang thiqah, bisa jadi tabi'i yang dhaif, tabi'i yang lemah. Makanya kata Syekh Ali Hasan di sini, al-mursalu huwa al-hadithu alladhi yarfa'uhu at-tabi'i ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn duna an yadhkura arwah alladhina sami'a al-hadith biwasitatihim in kanu sahabatan aw tabi'in. Hadis mursal kata beliau adalah hadis yang diangkat oleh seorang tabi'i kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang tabi'i langsung mengatakan bahwa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tabi'i ini tidak mendengar langsung ya, tentunya mereka tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, makanya disebut sebagai tabi'i. Kalau dia bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam, maka dia disebut sebagai apa? Sahabi. Ya, karena dia tidak bertemu dengan Nabi SAW, dia levelnya hanya apa? Tabi'i. Levelnya tabi'i. Baik. Min qawlin au fi'lin au taqrir. Baik itu yang dia angkat kepada Nabi, itu ucapan, perbuatan, atau persetujuan. Duna an yadhkura arwat alladhi sami al-hadith biwasitatihim inkanu sahabatan au tabi'in. Ya, tanpa dia menyebutkan rawi yang mendengar hadis dari perantaraan mereka, baik itu sahabat atau tabi'i. Jadi ada seorang tabi'i, dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini namanya mursal. Ya, terjadi keterputusan. Dia seorang tabi'i, dia tidak menyebutkan sahabatnya. Sahabat yang mendengar hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dia menyebutkan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya mursal. Contohnya kata beliau, misaluhu ma rawahu Abu Dawud fil marasil. Apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud dalam al-Marasil. Qala ani Zuhri anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'an ya binasin minal yahud fi Khaybar. Ya, fi harbihi fa ashama lahum. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta pertolongan kepada seorang Yahudi, ini Az-Zuhri. Az-Zuhri enggak ketemu. Ya. Enggak ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Az-Zuhri. Az-Zuhri tabi'i. Dia meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongan orang-orang Yahudi di Khaybar fi harbihi, ya. Wallahu ta'ala alam. Harbi ini apakah peperangan atau apa maknanya sebentar. Ya. Fi harbihi. Baik. Nah, dalam peperangan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya khawatir ada makna yang lain, ada makna yang lain dari harb. Ya. Paham saya maknanya adalah peperangan, cuma khawatir ada makna yang lain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pertolongan kepada sekelompok orang Yahudi di Khaybar, ya, dalam peperangan, kemudian beliau pun memberikan bagian kepada Yahudi tersebut. Taib Az-Zuhri imamun min a'immati tabi'in. Maka Az-Zuhri ini adalah imam dari kalangan tabi'in. Beliau adalah imam dari kalangan tabi'in. Rawa hadal hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan duna an yadhkura wasitah allati sami'a al-hadis biwasitatiha imma sahabiyan aw tabi'iyan mithlahu. Maka dia langsung meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan perantaraan, ya, yang dia mendengar hadis tersebut dengan perantaraan ya rawi tadi. Jadi Imam Zuhri enggak ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia enggak nyebutkan siapa yang memperantarai antara dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita enggak bisa menilai
Oke, kalau misalnya Az-Zuhri itu mengambilnya itu dari seorang sahabi. Ya, misalnya dia ngambil dari Aisyah radhiyallahu taala anha atau siapa dari kalangan sahabi. Maka selesai masalahnya. Tapi ada kemungkinan dia mengambil dari tabi'i yang lain. Nah, tabi'i yang lain ini kita nggak tahu apakah dia seorang tabi'i yang thiqah atau tabi'in yang dhaif. Ya. Kita nggak tahu. Maka dia dihukumi sebagai hadis mursal dan mursal termasuk qismu qismu dhaif, termasuk qismu dhaif. Ya. Contoh lain dari mursal diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak dalam Al-Musannaf. Ya, beliau meriwayatkan an Ibnu Jurayj dari Ibnu Jurayj an Atha dari Atha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'ida al-mimbar aqbala biwajhihi 'ala an-nas faqala assalamu alaikum. Enggak ada, ini tambahan saya aja ya. Kan belajar mustalah itu semakin banyak contoh semakin mudah paham insyaallah. Al-Imam Abdul Razak dalam musannafnya beliau meriwayatkan dari Ibnu Jurayj dari Atha. Ya, Atha ini seorang tabi'i, dia enggak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'ida mimbar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika naik ke atas mimbar aqbala biwajhihi 'alan nas. Beliau menghadap ke hadapan manusia kemudian mengucapkan assalamu alaikum. Nah, ini riwayat yang juga mursal. Kenapa? Karena Atha seorang tabi'i, dia tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Atha tidak menyebutkan ya siapa yang menjadi perantara ya antara dia dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, mudah insyaallah ya. Intinya ya, mursal itu adalah seorang tabi'i yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menyebutkan perantara antara dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mursal. Kita lanjut dengan ucapannya Syekh Ali Hasan. Kata beliau, fa'idatun, fa'idah. Mursalus sahabi. Nah, yang berkaitan dengan mursal ini adalah ada yang disebut sebagai mursal sohabi. Mursal sohabi ini adalah para sahabat, ya terutama yang masih muda-muda, meriwayatkan ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah peristiwa yang mereka tidak saksikan sendiri, ya, yang itu pasti mereka ambil, ya. Mereka ambil dari sahabat yang lain, cuma mereka nggak menyebutkan, karena mereka sendiri tidak menyaksikan peristiwa tersebut. Mungkin karena mereka masih muda, atau mungkin karena mereka ketika itu belum masuk Islam, ya. Intinya mereka nggak hadir. Mereka menceritakan sesuatu yang ketika itu mereka tidak menghadirinya. Sehingga dikemungkinkan mereka mengambil ya hadis tersebut dari sahabat lain, cuma nggak disebutkan sahabatnya siapa. Ya, ini namanya mursal sahabi. Misalnya Abdullah bin Zubair. Kan Abdullah bin Zubair ini termasuk sahabat junior ya. Sahabat junior, beliau bayi yang pertama lahir di kota Madinah pasca hijrah. Abdullah bin Zubair. Kemudian Abdullah bin Zubair meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang dia ambil dari sahabat lain yang lebih senior. Ya. Maka ini disebut sebagai mursal sahabi, mursal sahabi. Ya, mursal sahabi. Dan ini tidak menjadi masalah ya, mursal sahabi tidak bukan suatu hal yang ditolak. Mursal sahabi diterima. Ya, karena semua sahabat udul, kullu sahabi ya, kullu sahabah udul, setiap sahabat itu udul, adil, diri diambil riwayatnya, jadi nggak jadi masalah. Kata beliau di sini, mursalus sahabi huwa ma akhbara bihi sahabiyyu min qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au fi'lihi walam yasma'hu au yushahidhu minhu.
Ya, mursal sahabi adalah apa yang dikabarkan oleh seorang sahabat dari ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau perbuatannya, dan dia tidak mendengar langsung atau menyaksikan peristiwa tersebut. Ya, jadi dia tidak mendengar langsung dan tidak menyaksikan peristiwa tersebut. Lah kenapa? Wasababu dzalika imma shigharu sinni. Dan sebabnya bisa jadi karena usianya yang masih muda. Au ta'akhuru islamihi, atau dia ya masuk Islamnya belakangan. Au ghiyabihi, atau ketika peristiwa tersebut terjadi ya dia sedang tidak berada di tempat. Ini diantara sebab ya dia meriwayatkan dia tidak menyaksikan peristiwa tersebut karena bisa jadi dia masih kecil atau dia terlambat atau agak belakangan masuk Islamnya atau ketika peristiwa itu terjadi dia sedang tidak ada. Wa fi dzalika haditsun katsirah li shigharis sahabah kabni Abbas wa ibn Zubair wa ghairihima. Dan yang demikian ini ya banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang masih kecil. Shigharus sahabah, sahabat-sahabat junior. Seperti Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan yang selainnya. Demikian juga Abu Hurairah ya. Abu Hurairah kan terakhir belakangan masuk Islamnya. 4 tahun sebelum wafatnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau meninggal dunia. Ya, sehingga banyak hadis-hadisnya Abu Hurairah itu diambil dari sahabat yang lain. Diambil dari sahabat yang lain. Demikian juga Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga sahabat junior. Demikian juga Ibnu Zubair. Ya, mereka ini termasuk dari kalangan Al-Abadillah. Sebagai faedah, ada sahabat yang dikenal sebagai Abadillah. Ya, 4 sahabat yang dikenal sebagai Abadillah. Mereka memiliki kesamaan. Yang pertama namanya Abdullah. Kemudian semuanya termasuk sahabat junior. Ya. Kemudian kesamaannya yang ketiga, mereka adalah sahabat putra dari sahabat. Sahabat dan juga putra dari sahabat. Artinya bapak mereka juga sahabat. Jadi ada kelompok yang namanya Abadillah. Ya, kelompok sahabat namanya Abadillah. Ya, Abadillah itu jamak dari Abdullah. Mereka memiliki 3 ciri. Yang pertama, ya, mereka adalah sahabat junior. Artinya usianya masih kecil ketika Nabi wafat. Yang kedua, semuanya bernama Abdullah. Yang ketiga, ya, mereka adalah putra dari para sahabat. Sahabat putra sahabat. Dan kalau bisa ditambahkan yang keempat, mereka dikenal dengan kefakihannya. Dikenal dengan kefakihannya. Al-Abadillah. Makanya kalau dalam pelajaran fikih nanti, dalam fikih-fikih lanjutan, terkadang kita dapati ya, ini adalah qaulnya Abadillah. Siapa mereka? Yang pertama adalah Abdullah bin Abbas. Ya, namanya Abdullah, sahabat junior, anak dari sahabat. Kemudian yang kedua Abdullah bin Umar. Ya, namanya Abdullah, anak dari sahabat ya dan sahabat junior. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Zubair. Dan yang keempat Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini namanya Abadillah, 4 sahabat yang bernama Abdullah. Nah, riwayat Abadillah ini kebanyakannya riwayat mursal, mursal sahabi. Ya. Mereka mengambil periwayatan dari sahabat yang lebih senior. Ya. Qala wa mursaluhu maqbul li'anna sahabah kullahum udul. Maka mursal sahabat, ya, mursal seorang sahabi ini diterima. Kenapa? Karena semua sahabi itu udul. Semua sahabi itu udul. Ya. Semua sahabi itu udul. Sini beliau nggak ngasih contoh ya, kita ambil contoh nih. Contoh mursal sahabi adalah apa yang dibawakan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Zubair
ya, beliau membawakan sanadnya sampai Abdullah bin Zubair. Jadi Ibnu Zubair berkhutbah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man labisa al-harira fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Ibnu Zubair mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang menggunakan sutra di dunia, ini laki-laki yang menggunakan sutra di dunia, maka dia tidak akan mengenakannya di akhirat. Maka dia tidak akan mengenakannya di akhirat nanti. Nah, ini Abdullah bin Zubair tidak mendengarnya langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian juga di antara contoh mursal sahabi adalah penuturan Aisyah tentang permulaan wahyu. Nah, ini sangat masyhur. Antum dapati di Sahih Al Bukhari, di awal-awal Sahih Al Bukhari, Aisyah menceritakan tentang permulaan wahyu. Ya kana awwala ma budi'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya shadiqah fi naum dan seterusnya. Ya, beliau bercerita tentang awal Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Nah, Nabi sallallahu Aisyah radhiyallahu taala anha tidak mendapati, ya tidak mendapati masa turunnya wahyu, di awal turunnya wahyu, karena beliau belum lahir. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha itu lahir ya pasca Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Pasca Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Ini di antara contoh mursal sahabi yang dibawakan oleh para ulama. Baik. Tapi ingat tadi hukumnya wa mursaluhu maqbul. Mursal seorang sahabi ini maqbul, di anna sahabah kullahum udul, karena para sahabat seluruhnya adil. Qala wa kul gharibun ma rawa rawin faqad. Ma rawa rawin faqad. Kemudian gharib, hadis gharib. Ya, gharib kata Al-Imam Al-Baiquni, dan katakanlah gharib adalah apa yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Nah, ini benar ya, tidak ada kritikan dari Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ya di petikan yang kedua. Karena memang benar, yang namanya gharib adalah apa yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Qala al-gharibu huwa alladhi infarada bi riwayatihi syakhsun wahidun fi ayyi mawdhi'in minas sanadi waqa'a tafarradu bihi. Al-gharib adalah apa yang seorang rawi saja ya, dia berkesendirian dalam meriwayatkan hadis tersebut. Fi ayyi mawdhi'in minas sanad. Ya, di tempat manapun dari sanad waqa'a tafarrud bihi. Ya, terjadi periwayatan secara berkesendirian. Terjadi periwayatan secara berkesendirian. Ya, nah, dengan contoh jelas ya. Kata beliau, wa qad sumiya al-hadithul gharib bidzalika li'annahu kal-gharib al-wahid alladhi la ahla 'indah aw li bu'dihi an martabati syukhrah fadlan 'an at-tawatur. Nah, kemudian dijelaskan oleh beliau sebabnya kenapa hadis ini disebut sebagai hadis gharib, karena dia seperti orang yang asing. Gharib itu seperti orang yang asing. Ya, al-wahidi yang sendirian alladhi la ahla 'indah, yang tidak memiliki keluarga. Karena yang meriwayatkannya cuma satu orang, bahkan satu orang dalam tiap tobaqotnya. Contohnya hadis innamal a'malu binniat, itu yang meriwayatkan hanyalah Umar bin Khattab. Kemudian yang meriwayatkan dari Umar bin Khattab, ya nanti ada di sini penjelasannya. Baik. Jadi kenapa dia disebut sebagai gharib? Karena dia seperti orang asing. Orang asing enggak punya keluarga. Cuma dia tok yang meriwayatkan. Auli bu'dihi an martabati syukhrah. Dan atau karena jauhnya dia dari level kemasyhuran, level hadis masyhur. Ya, mari kita sebutkan ada hadis masyhur. Ada hadis gharib, ada hadis aziz, ada hadis gharib. Jadi hadis ahad itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah hadis gharib,
Hadis gharib ini hanya diriwayatkan oleh satu orang rawi saja. Kemudian yang kedua, hadis aziz. Hadis aziz ini diriwayatkan oleh dua orang rawi. Kemudian yang ketiga, hadis masyhur. Hadis masyhur yang diriwayatkan lebih dari dua orang rawi, namun tidak sampai derajat mutawatir. Namun tidak sampai derajat mutawatir. Nah, gharib ini jauh dari kemasyhuran, apalagi dari mutawatir. Ya, karena dia diriwayatkan oleh satu orang saja. Qala mithaluhu, contohnya kata beliau, haditsu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini hadis hanya saja amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya. Hanya saja setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Buka halaman selanjutnya. Qala tafarrada bi riwayatihi an Rasul sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab. Maka dalam periwayatan ini Umar bin Khattab telah berkesendirian. Jadi yang meriwayatkan ini dari kalangan sahabat cuma Umar bin Khattab. Qala thumma alqamah anhu, kemudian meriwayatkan dari Umar, ya, kemudian alqamah, hanya alqamah saja yang meriwayatkannya dari Umar. Thumma Muhammad bin Ibrahim At-Taimi anhu, kemudian yang meriwayatkan dari alqamah hanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Thumma anhu Yahya bin Sa'id Al-Ansari, kemudian yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi hanya Yahya bin Sa'id Al-Ansari saja. Ya, thumma ishtahara ba'da dzalik, kemudian dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari mulai banyak yang meriwayatkan dari beliau. Ya. Ini hadis gharib dan enggak mesti ya. Kadang walaupun dalam tobaqotnya itu dalam satu saja, salah satu tobaqotnya saja itu hanya ada satu rawi, ini sudah cukup untuk melabeli hadis tersebut dengan hadis gharib. Adapun hadisnya Umar ini memang spesial ya. Memang spesial. Ya, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan cuma Umar. Ya, antum kalau belajar Sahih Al-Bukhari kan hadis yang pertama dibawakan oleh Al-Bukhari ini hadis ini. Langsung dapat faedah ini ya. Hadis innamal a'malu binniyat, ya, hadis tentang balasan orang yang berniat ikhlas karena Allah dan berniat untuk dunia. Ini ditaruh pertama kali oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga oleh para imam-imam lainnya. Banyak imam-imam yang memulai risalah mereka dengan hadis ini. Dan Arba'in Nawawi juga hadis ini juga yang pertama kali disampaikan. Nah, saya dapat faedah kalau antum belajar Sahih Al-Bukhari, ternyata hadis ini adalah hadis yang gharib. Di mana hanya Umar saja yang mengambilnya dari Rasulullah SAW. Kemudian yang mengambil dari Umar hanya Al-Qamah. Kemudian yang mengambil dari Al-Qamah hanya Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Kemudian yang mengambil dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi hanya Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, baru kemudian tersebar, hadisnya tersebar. Nah, itu dia ya. Pakai cari hadis.com ini. Haddatsana Al-Humaidi Abdullah bin Zubair. Nah, ini kan dari arahnya Bukhari ya. Haddatsana Al-Humaidi Abdullah bin Zubair, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu samia Al-Qabai bin Waqqas Al-Laythi yaqulu sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ala mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat, dan seterusnya. Nah, ini hadis gharib ya, hadis gharib. Baik. Mudah insyaallah ya. Jadi kalau hadis ahad itu terbagi menjadi tiga. Kalau yang meriwayatkannya itu hanya satu orang rawi saja, itu gharib. Kalau yang meriwayatkannya itu dua, itu aziz. Kalau yang meriwayatkannya itu tiga atau lebih, tapi tidak belum mencapai derajat mutawatir, itu masyhur. Ya, kemudian di atasnya hadis masyhur. Sekarang munqati. Qala rahimahullahu taala wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'u awsali. Baik, dan setiap apa yang tidak, yang keadaannya tidak bersambung ya, yang sanadnya dalam keadaan tidak bersambung,
maka dia terputus, disebut sebagai hadis yang mungkote. Ya, ausali artinya mungkotiul ausali, artinya ketersambungannya itu terputus. Ya, ketersambungannya itu terputus. Qala al-munqati'u huwa al-hadithu alladhi lam yattasil isnaduhu bisababi suquti rawin aw akthar fi mawdi'in wahidin aw akthar bi syarti 'adami tawali fi suqut. Hadis munqati' adalah hadis yang tidak bersambung sanadnya dengan sebab terputusnya seorang rawi atau jatuhnya seorang rawi atau lebih. Jadi hadis munqati adalah hadis yang terputus sanadnya. Ya, terputus sanadnya. Baik yang terputus itu atau yang hilang dari sanadnya itu satu orang rawi ataupun lebih. Ya. Demikian juga baik itu di satu tempat, ya, di satu tempat atau di banyak tempat. Ya, di satu tempat atau di banyak tempat dengan syarat ada mutawali fi sukut, dengan syarat keterputusannya itu tidak berkelanjutan. Bukan dua langsung hilang gitu, enggak. Ya, misalnya yang satu yang hilang, yang apa namanya? Yang terputus itu adalah gurunya, dia enggak nyebutin gurunya, kemudian tabi'i. Jadi berjauhan. Bukan langsung. Kenapa? Karena kalau dia langsung bergandengan keterputusannya itu namanya mu'dol, beda lagi penamaannya. Ya, beda lagi penamaannya. Baik. Kata beliau, kemudian misaluhu, contohnya, ini diberikan contoh. Marwahu Abu Dawud fi sunanihi qala haddatsana Sulaiman bin Dawud al-Mahri. Contohnya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya. Ya. Qala haddatsana Sulaiman bin Dawud al-Mahri. Beliau mengatakan, menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud al-Mahri. Qala anba'ana Ibnu Wahb. Ya, memberikan kabar kepada kami Ibnu Wahb. Anba'ana itu biasanya dipakai untuk periwayatan, ya, pengambilan riwayat dengan ijazah. Ya, jadi di antara ciri orang itu ngambil riwayat dengan ijazah, ya, dia menyampaikan hadisnya dengan lafaz anba'ana. Karena enggak semua itu langsung mendengar, ya. Terkadang ijazah, gurunya ngasih buku. Ini riwayat saya nih, ya, saya ijazahkan riwayat ini kepada dirimu. Dia kasih bukunya kepada muridnya atau dia kasih izin kepada muridnya untuk meriwayatkan buku tersebut yang isinya adalah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh sang guru. Nah, dia ketika memberikan hadis ini, menyampaikan hadis yang dia terima dengan cara tersebut, dia menggunakan lafaz anba'ana. Qala an Yunus bin Yazid an Ibn Shihab anna Umar bin Khattab qala wa huwa 'ala mimbar. Ya. Dari Ibn Shihab bahwa Umar bin Khattab mengatakan dalam keadaan beliau berada di atas mimbar, ya ayuhan nas inna ra'ya inna makana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam musiban li anna Allah kana yurihi wa inna ma huwa minna dhann wat takalluf. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya, ya, pendapat yang benar hanya saja berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar, li annallaha kana yurihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada beliau, ya, memberikan petunjuk kepada beliau. Wa inna ma huwa minna adzannu wat takalluf. Adapun pendapat dari kita, ya, pikiran kita ini hanya terbatas prasangka dan sikap takalluf, yakni memberat-beratkan diri. Maksudnya, kalau ada ucapan Rasulullah SAW, ngapain kita pakai pendapat kita? Takalluf itu namanya. Ya. Jadi maksudnya pendapat yang benar ini adalah pendapatnya Rasulullah SAW karena beliau diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita, ya, kita ini hanya prasangka saja dan takalluf, bersikap berlebih-lebihan. Qala al-Imam Mundhiri, hadza munqati'un.
Kata Imam Al-Mundhiri, ya, hadis ini adalah hadis yang munqati'. Az-Zuhri huwa Ibnu Shihab lam yudrik Umar falam yattasil sanad. Kata Al-Mundhiri, Az-Zuhri yakni Ibnu Shihab, ya, dia tidak mendapati masa Umar. Jadi Az-Zuhri ini enggak pernah bertemu dengan Umar Ibnu Khattab. Dia enggak pernah bertemu dengan Umar Ibnu Khattab. Sehingga falam yattasilil isnad, falam yattasilis sanad, maka sanadnya tidak bersambung. Ini namanya munqati. Ya. Jadi dia enggak bertemu dengan rawi yang selanjutnya. Az-Zuhri tidak bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga ada keterputusan. Sehingga ada keterputusan. Ya. Kemudian ya, gampang ya munqati ya. Insyaallah hadis kalau dia ada keterputusan ya, entah itu satu tempat atau di dua tempat tapi tidak berkelanjutan ya, tidak turut-temurut, tidak turut, bukan turun-temurun ya, pokoknya tidak apa istilahnya ya, tidak berkelanjutan ya, tidak susul-menyusul keterputusannya itu, maka dia disebut sebagai munqati. Karena dia kalau dia susul-menyusul keterputusannya, ini namanya mu'dal. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau selanjutnya. Qala wal mu'dalu, al mu'dalu sakitu, wal mu'dalu sakitu minhu ithnani wa ma ata mudallasan naw'ani. Kemudian bait syair selanjutnya beliau mengatakan al mu'dal adalah yang hilang darinya dua rawi. Wa ma ata mudallasan naw'ani. Dan jenis hadis mudallas ada dua. Jadi dalam bait syair ini ada dua jenis hadis yang ingin beliau jelaskan. Yang pertama adalah al-mu'dal, kemudian yang kedua al-mudallas. Kita bahas dulu al-mu'dal. Qala al-mu'dalu huwa masaqata min isnadihi rawiyan aw akthar ala tawali. Al-mu'dal adalah apa yang jatuh dari sanadnya atau hilang dari sanadnya dua orang rawi atau lebih ala tawali, secara berturut-turut. Nah, itu dia berturut-turut tadi yang saya cari itu, tahu enggak? Turut-temurut bukan, berturut-turut, secara berturut-turut. Jadi hadis mu'dal adalah apa yang hilang dari sanadnya dua orang rawi atau lebih secara berturut-turut. Ya. Fi mawdhi'in wahidin minas sanad. Di tempat manapun, di satu tempat pada sanad, fi athna'ihi, dan di tengah-tengahnya, bukan di awal, bukan di akhir, tapi di tengah-tengah. Jadi mu'dal itu ya, mu'dal itu adalah apa yang hilang dua orang rawi ya. Mu'dal itu adalah apa yang di dalam sanadnya terdapat keterputusan dengan hilangnya dua orang rawi atau lebih di tengah sanad secara berturut-turutan. Secara berturut-turutan. Ya. Qala wa ma ahsana qaulu Syekh, qaula Syekh Abdullah ibn Ibrahim Abdullah ibni Ibrahim al-Alawi fi ta'rifihi li mu'dal. Alangkah baiknya, sungguh baiknya ucapannya Syekh Abdullah bin Ibrahim al-Alawi ya, ketika beliau mendefinisikan hadis mu'dal. Kata beliau, wa mu'dalun ya min rawiyaini khali fasaidan lakin ma'at tawali. Mu'dal itu adalah apa yang hilang darinya dua orang rawi atau lebih, akan tetapi secara berturutan. Tapi belum anu ya, belum menunjukkan mu'dal ya, ada yang kurang tetap ya bait syairnya. Kenapa? Karena mu'dal itu harus terjadi di tengah sanad. Perhatikan ya ikhwan, namanya mu'dal itu harus terjadi di tengah sanad,
bukan terjadi di awal langsung hilang dua orang rawi, enggak, atau terjadi di akhir ya tabi'i dan sahabi hilang ya, enggak, tapi dia harus di tengah, di tengah-tengah. Sehingga walaupun ucapannya Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Alawi ini lebih baik, tapi masih tetap tidak mengumpulkan syarat hadis mu'dal. Apa syarat yang tidak terkumpulkan dalam bait syir ini? Bahwa dia harus ada di tengah-tengah sanad, bukan di awal, bukan di akhir. Kenapa? Karena kalau di awal itu dia punya nama sendiri ya ikhwan. Kalau keterputusannya itu terjadi di awal sanad, ya itu namanya mu'allak. Ya, jadi kalau hadis itu ditinjau dari keterputusan sanadnya, dia terbagi menjadi empat. Nah ini perlu dicatat, nggak ada di sini. Kalau keterputusannya itu terjadi di awal sanad, alhamdulillah. Kalau dia keterputusannya itu terjadi di awal sanad, maka dia disebut sebagai mu'allak. Disebut sebagai mu'allak. Misalnya Al-Imam Al-Bukhari, beliau enggak menyebutkan sanad, tiba-tiba ngomong ya an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak menyebutkan sanadnya dari awal. Tiba-tiba langsung sampai kepada Ibnu Umar. Ini disebut sebagai mu'allak. Jadi bila keterputusannya terjadi di awal sanad, maka dia disebut sebagai mu'allak. Kemudian yang kedua, bila keterputusannya terjadi di akhir sanad, maka dia disebut sebagai mursal. Baru saja lewat pembahasannya. Ya, kalau dia keterputusannya itu terjadi di akhir sanad, maka disebut mursal. Ya, misalnya sahabinya nggak disebut, tiba-tiba seorang tabi'i meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, ini mursal. Ada keterputusan di akhir sanad. Ini yang kedua. Yang ketiga, bila keterputusan itu terjadi di tengah sanad dan yang putus bukan dua rawi yang berturutan. Bila keterputusan terjadi di tengah sanad dan yang putus bukan dua rawi berturutan, maka ini disebut mungkot ya. Jadi ini jenis yang ketiga dari keterputusan. Bila keterputusannya terjadi di tengah sanad dan yang putus bukanlah dua rawi yang berturutan, maka disebut sebagai mungkote. Kemudian yang keempat, bila keterputusannya terjadi di tengah sanad dan yang putus adalah dua rawi secara berturutan atau lebih, maka disebut sebagai mu'dol. Ini yang sedang kita bahas. Bila keterputusan terjadi di tengah sanad dan yang putus adalah dua rawi secara berturutan atau lebih, ya, maka dia disebut mu'dol. Disebut apa? Mu'dol. Paham ya? Kita ulangi sekali lagi ya, bahwa hadis kalau ditinjau dari keterputusan sanadnya terbagi menjadi empat. Yang pertama, bila keterputusannya terjadi di awal sanad disebut sebagai mu'allak. Yang kedua, bila keterputusannya terjadi di akhir sanad maka disebut sebagai mursal. Yang ketiga, bila keterputusan terjadi di tengah sanad dan yang putus bukan dua rawi berturutan, maka disebut sebagai mungkote. Disebut sebagai mungkote. Dan yang keempat, bila keterputusan terjadi di tengah sanad dan yang putus dua rawi berturutan, maka disebut sebagai mu'dol. Maka disebut sebagai mu'dol. Ya. Nah ini hadis ditinjau dari keterputusan sanadnya. Ya, mursal sudah barusan hari ini kita bahas, mungkote, mu'dol. Yang mu'alak yang belum ya. Nggak tahu nanti ada mu'alak kayaknya ya. Nah ini hadis ditinjau dari keterputusannya. Kemudian beliau membawakan contoh. Qala mithaluhu ma rawahul hakim bisanadihi ilal qa'nabi
an Malikin annahu balaghahu anna Aba Hurairah qala. Ya, contohnya adalah apa yang di riwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dengan sanadnya sampai kepada Qa' Nabi. Jadi kita nggak bahas sanad antara Al-Imam Hakim sampai Qa' Nabinya. Tapi yang kita bahas dari Qa' Nabi sampai Nabi sallallahu alaihi wasallamnya. Qala bi sanadihi ila Qa' Nabi an Malik. Dia menyampaikan sebuah hadis dengan sanadnya sampai kepada Qa' Nabi dari Al-Imam Malik annahu balaghahu anna Aba Hurairah taqal. Sampai kepada Imam Malik bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallafu min al amali illa ma yutiqu illa ma yutiqu. Ya, seorang budak berhak untuk mendapatkan makanan dan pakaian yang baik. Seorang budak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhak mendapatkan pakaian dan makanan dan pakaian yang baik, dan dia tidaklah dibebani dengan amalan kecuali apa yang dia mampu. Seorang budak berhak mendapatkan makanan dan pakaian dengan baik, ya, dan tidaklah dia dibebani dengan amalan, dengan pekerjaan kecuali yang dia mampu, kecuali yang dia mampu. Baik, sekarang yang kita lihat ya antara Malik dan Abu Hurairah. Ya. Malik ini termasuk atba'ut tabi'i. Termasuk atba'ut tabi'i. Jadi dia enggak bertemu dengan sahabi. Karena bisa jadi antara dia dengan sahabat ada satu orang perawi seperti riwayatnya Malik ke Ibnu Umar, ya Malik An-Nafi an Ibnu Umar. Jadi antara dia dengan sahabi itu satu orang, ya contohnya riwayat dia dari Ibnu Umar, perantaranya adalah Al-Imam Nafi, Nafi Maula Ibnu Umar, satu orang, dan bisa jadi dua seperti hadis ini. Qala al-Hakim, al-Hakim mengatakan hadha hadithun mu'dalun an Malik. Hadis ini adalah hadis yang mu'dal dari Imam Malik. A'dallahu hakadha fil Muwatta. Beliau melakukan atau menyampaikan mu'dal ini ya demikian dalam Al-Muwatta, dalam kitab Al-Muwatta. Qultu, ya kata al-Imam kata Syekh Ali Hasan, qultu wa sababu al-idhal annahu saqata minhu rawiyan mutawaliyan baina Malik wa Abi Hurairah wa huma Muhammad bin Ajlan wa abuhu. Muhammad bin Ajlan wa abuhu, kata Syekh Ali Hasan, dan sebab kemudolan hadis ini bahwa Al-Imam Malik menggugurkan dua orang rawi secara berturut-turut antara diri beliau dan Abu Hurairah. Antara diri beliau dengan Abu Hurairah. Wahuma Muhammad bin Ajlan wa abuhu, yaitu Muhammad bin Ajlan dan bapaknya. Jadi Muhammad bin Ajlan dan Ajlannya. Nah, ya. Itu di kalau di PowerPoint ada itu ya. Apa namanya? Grafiknya. Jadi Imam Malik langsung loncat ke Abu Hurairah. Padahal antara dia dengan Abu Hurairah ada Muhammad bin Ajlan dan bapaknya si Ajlan. Tapi kemudian tidak disebutkan oleh Al-Imam Malik. Nah, mungkin kemudian ada yang bertanya-tanya, Ustaz, kenapa ini kok ada ulama yang seperti itu? Dia kok tidak menyebutkan? Ya, tidak menyebutkan siapa yang memperantari dia, kayak Mursal juga ya. Kenapa kok ulama tidak menyampaikan hadisnya, tidak menyampaikan hadis tersebut, tiba-tiba langsung mengatakan qala Rasulullah, ya? Atau kenapa kok seorang atba'ut tabi'i langsung menyebutkan ya qala Abu Hurairah an Abu Hurairah an Abi Hurairah, padahal di antara dia ada dua orang rawi? Dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa
ya kemungkinan mereka ingin menyebutkannya dengan cepat. Mereka ingin menyebutkan dengan cepat. Atau mereka tidak apa mereka sudah menyebutkannya itu secara lengkap, sanadnya secara lengkap di tempat yang lain. Jadi ada beberapa kemungkinan, ya kemungkinan yang pertama ya karena mereka ingin cepat. Ya kadang hadisnya itu dia sampaikan ya kalau disebutkan sanadnya secara panjang mungkin akan membutuhkan waktu. Jadi dia sebutkan langsung. Dia loncati sanadnya. Atau kemungkinan yang kedua sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya mereka sudah menyebutkan sanadnya secara lengkap di tempat yang lain. Mereka sudah menyebutkan sanadnya secara tepat, ya, secara lengkap di tempat yang lain, sehingga mereka mikir tidak ada hajat saya mengulanginya, ya, karena sudah saya sebutkan secara lengkap sanadnya di tempat yang lain. Jadi ini kemungkinannya kenapa para ulama ya melakukan seolah melakukan sebuah keterputusan sanadnya tidak disambungkan secara secara langsung ya kemungkinannya mereka mungkin juga menyampaikan hadisnya sekedar untuk murojaah saja ya ingin syawahidnya saja ingin syawahid dari hadisnya dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallamnya saja ya atau ya itu tadi karena mereka sudah menyampaikan hadisnya di tempat sanadnya secara lengkap di tempat yang lain. Ini beberapa sebab yang diungkapkan oleh para ulama mengapa terkadang para muhaddits tidak menyebutkan sanad secara lengkap. Ada yang mereka langkah-langkahi. Baik. Qala wa ma ata mudallasan nau'ani. Dan ya hadis mudallas datang dengan dua jenisnya. Al-awwalu isqatu syekhi wa ana. Ini insyaallah karena pembahasannya agak panjang ya ada dua jenis tadlis bahkan tiga yang dibawakan oleh beliau tadlis taswiyah tadlis isnad dan tadlis syuyukh ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah mudallas kita akan bahas dengan detail pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala taib naktafi bihadil qadar kita cukupkan dulu sampai di sini mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi semua ya kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakumullahu khairan wa anta jazakallahu khairan.